Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membagikan sebuah amalan pengasihan untuk memikat hati seseorang yang Anda cintai. Amalan ini sangat mudah diamalkan dan sangat ampuh bagi Anda yang mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Amalan ini bisa membuat target yang Anda cintai menjadi tergila-gila dan mengejar-ngejar Anda. Dia tidak akan mau kehilangan Anda. Maka dari itu, gunakanlah amalan ini dengan niat baik dan hanya untuk orang yang benar-benar Anda cintai. Karena jika Anda sampai salah target, maka Anda sendiri yang akan menyesal karena efeknya si target sudah tak mau lepas dari Anda. Namun perlu diingat, jangan gunakan amalan ini untuk memainkan hati seseorang. Karena apa yang Anda perbuat, maka Anda juga yang bertanggung jawab atas dosa yang Anda lakukan. Lalu seperti apa doa dan tata caranya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, saya memohon dengan kerendahan hati kepada sahabat semua untuk selalu mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol like pada video ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Saya doakan bagi Anda yang sudah like dan subscribe, semoga diluaskan rezekinya dan diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, amalan ini sudah teruji keampuhannya dan juga bisa diamalkan bagi siapa saja, baik pria ataupun wanita. Dan bagi Anda yang ingin mengamalkannya, silahkan tulis qabiltu di kolom komentar dan saya ucapkan terima kasih. Baik, kita langsung saja. Berikut ini adalah tata cara dan doa yang harus Anda amalkan. Bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 11 kali pada setiap pagi dan sore. Setelah sampai pada bacaan Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, berdoalah dalam hati supaya dia membalas cinta Anda, sebut namanya agar dia menyukai Anda. Setelah selesai membaca Al-Fatihah 11 kali, tutup dengan membaca
Surat An-Nisa ayat 84. Namun sebelum Anda mengamalkan amalan ini, kirim Fatihah sebanyak 1 kali terlebih dahulu kepada target yang Anda cintai dengan menyebut nama lengkapnya, binti orang tuanya. Berikut adalah bacaan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minin. Asyallahu ayya kuffa ba'syalladzina kafaru. Wallahu asyaddu ba'syaw wa asyaddu tangwila. Amalkan amalan ini dengan istiqomah dan penuh keyakinan. Insyaallah target yang Anda inginkan akan jatuh cinta dan tergila-gila pada Anda. Semoga amalan ini bermanfaat. Selamat mencoba dan saya doakan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.